you try in your something leather. Yeah. Wow. From my back. From your back. What happened? It's like flying. Something kayak kelu. Dia depresi saudara. Ada satu yang kayak keluar gitu. Masuk sedap. There was an evil spirit trying to put him down. That evil spirit left him completely. Waktu setan keluar, saudara, dia disembuhkan. You are no more a slave to the devil. Enggak hidup. You are a child of God. Amen. Amen. Are you happy? I'm very happy. Amen. Tell the people I am bahagia sekali hari ini. Saya sangat bahagia. Amen. Sudah 2 tahun telinga saya suka gatal, perih banget, sudah ke dokter hati, enggak berobat. Oh, sakit gatal. Iya, dari sebelum bisa dengar tetap. Bisa dengar tetap, cuma sakit. Second the year, pain, irritation. Now it's gone. Yeah. Now that's gone. No, no irritation. You're healed. Yeah. There's 3 more people in the year problem being healed right now. Ada 3 orang yang sakit kupingnya Tuhan sembuhkan. If you have a deafness, come here. Yeah, is it? Yang nggak bisa dengar. Ear problem? What was it? Yeah. Oh, kupingnya. 2 bulan. 2 bulan. What happened? What's your name? What's your name? Wita. Wita, what happened? The ear. You cannot hear. Okay. Ada problem. Enggak bisa dengar. Ya, ada problem. Yang kiri ketutup terus pindah. Okay, cannot hear. But now, now you can. Sekarang bisa dengar. Yeah. Sekarang bisa dengar dua-dua. Who healed you? Siapa yang sembuh? Tuhan Yesus sembuhkan. Sudah lama sakit kakinya. A long time. Yeah. Your pain. Now it's gone. Every day pain. He's gone now. But sekarang. Hari ini sembuh. Oh yeah. Oh, he's gone. Oh yeah. Chest pain. But now. Cannot move hand. Cannot move your hand. Mandi. Tidak bisa. Cannot take bath. Ke dokter. Mau dirongsong. Oh, sir. And now the pain gone and can do. Hallelujah. Enggak bisa kayak basah-basah enggak agak kering. Now get wet. Her eyes was dry before and now it's wet. It's clear. And her hand is healed. Ini sembuh. Come on, clap your hand to Jesus. Saya dari kemarin sudah disembuh sini, saya sudah cukup lama matanya dan di sini sudah lama yang saya sakit. Jadi ini Tuhan, sekarang sudah baik. Sekarang sudah sembuh ya. Sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Rasanya di belakang itu sakit. What do you feel? Saya sudah sempat dirongsong. Enggak lagi. Hilang. Gone. Pain gone. Sakitnya luar biasa kok. Yeah. Karena dia completely gone. Sarafnya itu jadi ada tulangnya ini kayak neken di gini kata dokter. Bone. So how long you had this problem? Since primary school. So for many years. And now no pain. So what you felt? What did you feel come on your body? You feel heat? What came on you? What's that? Shaking. That's God's power. You like God's power? Jesus. Nama saya Yin. 1 bulan yang lalu, tanggal 14 Agustus, saya mengalami kecelakaan pada waktu perjalanan ke gereja.
kecelakaan itu membuat saya lumpuh sebelah kanan karena terkena di saraf kepala. Tapi Tuhan tetap baik. Dari awal saya benar-benar banyak mengalami mujizat Tuhan. Aku dibuat Tuhan dari awal tidak pernah sedih. Tuhan selalu membuat aku ceria atas semuanya. Tuhan benar-benar bawa aku kayak semuanya aku bawa enjoy. Dan Tuhan juga semuanya permudah untuk penyembuhan saya. Itu saya sempat dirawat di rumah sakit Siloam 1 minggu. Dan saya juga sempat masuk ICU 2 hari. Dan dilanjutkan sama di rumah sakit Jakarta Satya Negara selama 10 hari. Saya bersyukur malam ini saya bisa hadir di doa pengurapan. Dan melalui doa pengurapan ini saya didoakan oleh Pastor Paul. Saya mengalami mujizat dari Tuhan. Saya sekarang bisa berdiri dan berjalan. Tangan saya pun kemarin belum bisa diangkat dan malam ini pun bisa diangkat pelan-pelan. Setelah kurang lebih 1 bulan yang lalu saya menggunakan kursi roda dan saya pulang dari doa pengurapan, saya tidak menggunakan kursi roda.